Wasalam. Berkumpul di sini untuk membahas kembali kitab tauhid Insya Allah di malam hari ini kita ke 54 langsung ke lima puluh dua karena dua bab ini belum hanya menyebutkan masing-masing satu hadis. Jadi cuma dua hadis saja. Kalau kita baca satu bab saja mungkin terlalu pendek. Iya. Maka kita ambil di sini supaya manfaat untuk kita banyak. Kita ambil langsung dua bab dengan membaca dua hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca bab yang ke-54. Kata beliau Rahmahullah, bab la yakulu abdi wa amati. Bab janganlah seorang berkata abdi hambaku kepada budaknya. Wala amati, demikian pula hambaku juga. Cuman abdi untuk laki-laki, amati untuk perempuan. Ini bab, masya Allah, termasuk merupakan kesempurnaan tauhid seorang hamba. Karena kata abdi, kata abde itu tidak digunakan kecuali untuk Allah. Allah yang pakai kata itu. Tidak boleh kita berlapat dengan lafat yang memang khusus Allah pakai yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Ini kesempurnaan tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau fi sahih di dalam hadis yang sahih, An Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Rasulullah sabda, la yakul ahadukum. Janganlah salah seorang dari kalian berucap at'im rabbak. Beri makan Tuhanmu. Dia diinginkan Tuhanmu, dia pelayan. Tidak boleh kita katakan kepada pelayan yang melayani kita. ad roh. Beri makan Tuhanmu. Maksudnya layani makanannya. Tapi pakai kata rob. Tidak boleh bilang begitu. Karena lapat rob itu digunakan untuk Allah. Penggunaan makhluk. Cuman kalau lapatnya berserikat dengan penggunaan untuk Allah. Harus kita jauh. Ini kesempurnaan tauhid. Ini kesempurnaan tauhid. Ini sayyidi. Maknanya sebenarnya sama. Kalau kita kamus maknanya sama. Rabbi sayyidi maknanya sama. Tuhan hanya saja kalau sayyidi gunanya untuk makhluk sementara rabbayu abdim min taqwal qulub demikian itu siapa yang mengagumkan Hal-hal yang dibesarkan dalam syariat, yang diagungkan dalam syariat, itu termasuk ketakwa dalam hati. Ketika kita menggunakan lapat, kalau lapat itu adalah khusus Allah, subhanahu wa ta'ala, kita jauhi. Kita gunakan lapat lain. Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya mimbab takmil ya penyempurnaan untuk tauhid seorang hamba pembesaran dan penyambungannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua ini hamba Allah. Semua penduduk langit dan penduduk bumi akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Hamba. ndak boleh walaupun itu adalah orang besar kedudukannya di hadapan kita, ndak boleh kita samakan dengan Allah. Karena sebesar apapun kedudukan hamba di dunia ini, semuanya akan datang kepada Allah sebagai hamba. Semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Kata Allah, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir abada." Tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala abad bagi hamba. Kita semua yang di masjid ini sekarang ini dan orang sebelum kita serta setelah kita nanti itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan datang sebagaimana kita keluar dari perut ibu kita. Kita akan datang kepada Allah dalam keadaan telanjang bulan tidak bersunat. Tidak ada yang bersunat. Sampai Aisyah radhiyallahu taala berkata kepada Nabi SAW, apakah mereka tidak akan saling melihat? Karena semuanya telanjang. Iya, tapi Nabi katakan perkara di hari itu lebih besar daripada saling melihat. Karena di sana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang akan lari dari saudaranya. Saudara kita yang dia mengaku dia paling cinta kepada kita akan lari dari kita. Lari. Bahkan lebih jauh lagi daripada itu, seorang akan lari dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Semuanya, jangan saling melihat. Berkara waktu itu, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk memikirkan dirinya, yaitu datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba, mau raja di dunia ini, ataupun seolah rakyat biasa, mau darah biru ataupun darahnya merah, semua anak tukang beca atau anak iya orang yang paling mulia di dunia ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? hamba. hubungan kita kepada Allah atau menyamakannya. Atau menyamakannya. Jadi tidak boleh kita ucapkan kalau ini diucapkan dengan keyakinan lebih dari Allah. Ini syirik dalam lafaz. Ini bisa masuk dalam syirik lafaz. Syirik dalam pelafatan walaupun tidak diyakini. Walaupun tidak diyakini. Ini namanya yang disebutkan oleh para ulama himayatul mustafa. Jinabat tauhid. Penjagaan Nabi SAW terhadap sisi tauhid di dalam kehidupan kita. Di dalam beragama. Jadi Nabi SAW menjaga kita supaya tidak jatuh dalam syirik. Walaupun itu dalam sekedar lapat. Dalam sekedar apa? Perlapatan. Tidak boleh kita jatuh di situ. Iya, kalau ada lapat yang mirip penggunaannya antara Allah dengan makhluk kita jauhi kita jauhi lihat ini kata Nabi saw dalam hadis ini jangan bilang layani makan tuhanmu begitu maknanya sebenarnya tapi pakai kata robbat jangan karena itu penggunaannya untuk Allah subhanahu wa taala di surah al fatihah mungkin kita sering baca ulang di dalam solat kita alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Rabb alam semesta. Itu penggunaan untuk Allah. Dan lapat Rabb tidak digunakan untuk hamba. Lapat Rabb itu tidak digunakan untuk hamba. Semuanya digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam Al-Quran ataupun dalam hadits dari hadits Nabi SAW. Kemudian beliau melanjutkan Fala yakul abdi wa amati. Jangan ucapkan abdi. Punya pelayan atau budak. Seperti di banyak ayat. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman. Kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taknatu rahmatillah. Katakan wahai Muhammad. Kepada ibadi. Hambaku. Nah, kita harus jauhin kita jauhi. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wa amati pelayanku. Ini tidak boleh kata Nabi. Waliyakul hendalah kita katakan fatai atau gulami. Maknanya sama. Kalau di terjemahan kita akan artikan pelayanku, budaku, sama maknanya. Cuman lafat pertama itu dipakai oleh Allah Rabb Alam Semesta. Sementara lafad kedua itu biasa dipakai oleh kita. Ini Iya, tentunya sekali lagi kami ingatkan, ini penjagaan Nabi kita Muhammad SAW, sisi tauhid. Bagaimana di dalam hidup ini kita hanya selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, selainnya, adapun selainnya kita mengagungkannya, kita berbuat baik kepadanya, itu dalam rangka membalas kebaikannya, seperti di hadis berikutnya. Kata belobab, "La yaruddu man Sa'ala billah Bab la yuraddu man sa'ala billah itu bab ke-55. Bab tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah. Itu kalau ada orang meminta kepada kita, demi Allah saya meminta kepadamu untuk datang misalnya ke undanganku, ke acaraku misalnya. Iya, dia menyebut nama Allah dalam permintaannya. Tidak boleh kita tolak. Tidak boleh kita tolak. Kenapa? Karena ini adalah hak ukuwa namanya. Hak persaudaraan sesama muslim. Hak persaudaraan sesama muslim. Tidak boleh kita tolak. Bahkan disebutkan itu adalah wajib menghadirinya kalau dia mengundang kita. Itu termasuk hak muslim atas muslim. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Hakul muslim adalah muslim. Sid disebutkan di sebagian hadis. Sabah. Hanya ijabatul dakwah kita menjawab memenuhi undangannya kecuali ada kemungkarannya tentunya ada hadis lain lagi yang melarang kita menghadirinya ini masya Allah kenapa tidak boleh kita tolak pertanyaannya kenapa ini pembahasan masuk di tauhid tidak boleh kita menolak orang yang meminta kepada kita kalau dia menyebut nama Allah kenapa masuk dalam bab tauhid itu bukan karena mengagungkan orang itu tapi mengagungkan Allah. Karena dia sebut nama Allah. Dalam rangka mengagungkan Allah, kita jawab permintaannya. Ini. ini Masya Allah sampai seperti itu. Di dalam beragama. Di dalam beragama. Belum sebutkan hadith Masya Allah. Hadith ini hadith yang sangat agung. Belum sebutkan lafaz lengkapnya di sini. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad dan selainnya. Kata beliau Ani bin Umar radhiyallahu taala anhumah Qal, qala Rasulullah SAW Man sa'ala billahi ba'tu Wa man ista'ada billahi fa'idu Wa man da'akum fa'ajibu Wa man sona ilaikum ma'rupan kefakafi'u Fa'illam tajidu ma tukafi'unahu Fada'u lahu Hatta turo annakum kodaka fa'tumuh Kata beliau dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Man sa'ala Siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah dalam permintaannya? Fa'tu, fa maka berikanlah. Berikanlah. Iya. Apakah yang dia minta manfaat, kebaikan berupa jah, kedudukan, atau mal, harta, atau bahkan kalam toib. berupa ucapan atau kalimat yang baik apapun yang kita bisa lakukan untuk membantu saudara kita yang minta karena Allah berikan berikan ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka pengagungan kita kepada Allah dalam rangka kita mengagungkan Allah karena dia telah menyebut nama Allah wa billahi fa'idu Siapa yang meminta perlindungan kepada kalian tentunya dengan menyebut nama Allah, lindungi. Itu kalau kalian mampu untuk melindunginya. Iya. Ini bahkan sampai di dalam syariat kita walaupun itu adalah orang musyrik, orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala wa in ahadun minal fa ajirhu. Kalau ada orang musyrik meminta tolong kepadamu, meminta perlindungan kepadamu, lindungi. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar kalam Allah. Siapa tahu dengan dia kita lindungi, dia bisa mendengar Al-Quran. Dia bisa melihat akhlak yang baik dari orang Muslim. Lindungi. Ini sampai di hak orang kafir. Bagaimana lagi kalau Muslim? Ia meminta apa? Perlindungan kepada kita. Ini Masya Allah. Dari keindahan Islam. Kemudian berikutnya. Waman da'akum ajibu Siapa yang mengundang kalian? Jawab. Penuhi undangannya. Hadiri undangannya. Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian? Balas. Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian? Balas kebaikannya. Balas kebaikannya. Kalau kalian tidak dapat apa yang membuatnya, apa yang kalian pakai untuk membalasnya pada ulahu doakan kebaikan untuknya doakan kebaikan untuknya hatta turau annakum kodaka fa'tumu sampai kalian menyangka atau sudah yakin kalian telah membalas mereka ini masya Allah ajakan dari syariat kita bahwa apapun orang lakukan kepada kita, berupa kebaikan sekecil apapun, apakah seperti yang kami sebutkan tadi, apakah berupa dia pernah berbuat baik kepada kita dengan kedudukannya, atau dengan hartanya, atau dengan ucapan baik kepada kita, apapun yang dia lakukan untuk kita, kebaikan untuk kita, maka kita balas, kita balas. Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau dia beri kita hadiah, beri dia hadiah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu, tahabu. Saling beri hadiahlah kalian akan saling mencintai. Kalian saling beri hadiahlah. Artinya kalau saudara kita beri kita hadiah, kembali berikan hadiah kepadanya. Berikan hadiah kepadanya. Iya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahabu. Dengan sebab itu kalian akan saling mencintai, kalian akan saling mencintai, balas perbuatannya, balas pemberiannya. Kalau ndak punya apa-apa, yang kalian bisa untuk membalas saudara kalian, doakan kebaikan untuknya, ya. Bahkan walaupun dia ndak tahu, itu lebih tentunya akan dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala dan mendoakan kebaikan untuk saudara itu kita tidak rugi. Karena setiap kita mendoakan kebaikan untuknya, malaikat akan mengaminkan dan mengatakan wala kami Dan untukmu juga semisalnya. Jadi sebenarnya doa untuk saudara itu kembali ke kita. Kembali ke untuk kita pribadi sendiri. Makanya orang yang berdoa dan mendoakan saudaranya kebaikan, itu tidak ada ruginya. Yang dia dapatkan adalah semisal dengan doanya itu untuk dirinya. Ini mulianya ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bak ini, ya, penulis bawakan tentunya untuk menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita mengagungkan Allah. Pentingnya kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu juga dari sisi lain, tidak boleh kita sembarang meminta menyebut nama Allah di hal-hal yang hina. Tidak boleh. Di dalam syariat kita haram kita melakukan mudahanah menjual syariat untuk mendapat dunia. Haram di dalam syariat kita menggunakan agama, menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat apa? Dunia. Untuk mendapat dunia. Itu tidak dibolehkan dalam syariat. Karena ini bagi orang yang melakukannya tentunya tidak ada pemuliaannya dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa taala karena dia lakukan itu untuk mendapat dunia ini sisi pembahasan kenapa beliau rahmahullah taala menyebutkan pembahasan ini di dalam pembahasan tauhid karena di dalamnya terdapat pengagungan kepada Allah sekaligus kalau orang bermudahan dengannya sedikit sedikit menyebut nama Allah dia jual barangnya tidak dia jual kecuali dengan nama Allah. Demi Allah ini asli. Demi Allah ini harganya sudah segitu misalnya. Ini bahaya. Dia jadikan barang dagangannya adalah nama Allah. Ini nanti ada bentuk penghinaan di situ. Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi lain yang menunjukkan kalau ada orang melakukan seperti itu. Ini menunjukkan kurangnya tauhidnya di dalam hatinya. Ini, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dua bab singkat ini yang disebutkan oleh penulis untuk kita. Alhamdulillah, kita cukupkan. Insya Allah, sebenarnya bab berikutnya lagi itu cuma satu hadis juga, cuma nanti kepanjangan. Kita akhirkan saja di pertemuan akan datang. ditinggalkan kepada ada kesalahan yang keluar. Ulangi. Mobil dengan plat B tiga belas enam belas B mau Baik, Bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, apa pendapat Ustadz tentang ikhwan atau akhwat yang telah lama ngaji tapi akhlak buruk kepada saudara atau saudarinya? Atau kepada saudara kita kenal. Rata-rata biasa seperti itu. Mungkin dia belum kenal kita. Kepada siapa saja dia belum kenal. Apa halanya? Ada yang dia lagi ingat. iya sehingga dia tidak perhatikan lagi kita. Tidak perhatikan lagi kita. Jadi kita tetap berbaik sangka seperti itu. Walaupun ini kita katakan ya tentunya kurang ya. Ya kurang. Dalam ya mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi Iya, makanya di dalam Islam memang hidayah itu ada dua. Ada hidayah ilat hidalah hidayah ke jalan Islam yang kita kenal Islam itu sudah hidayah. Cuman kita butuh lagi hidayah kedua, hidayah fitri. Kita butuh tuntunan hidayah saat kita di jalan itu. Saat kita di jalan Islam. Ini tentunya eh, kita harus maklumi bersama pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang. Jelas manusia itu ma'adi. Manusia itu ada perbendaharaan kebaikan Cuman kadang keluar, kadang juga tidak keluar. Kadang keluar, kadang juga apa tidak keluar. Ketika kita pahami itu, ya kita harus iya, berlapang dada di dalam persaudaraan. Yang jelas dia sudah Islam saja, dia sudah istiqomah seperti itu kita syukur. Kita syukur. Kita meminta hidayah. Berikutnya lagi, semoga dia diberikan hidayah yang lebih baik lagi. Jadi kita tetap berbaik sangka sebenarnya tidak boleh kita menghukumi kadang kita lihat orang tidak senyum itu kurang itu memang betul kekurangan tapi kan kita tidak boleh membenci saudara kita gara-gara ndak tidak boleh kita membenci saudara kita gara-gara hal tersebut tetap kita berbaik sangka tetap kita berbaik sangka kepadanya baik berikutnya apa hukum bagi laki-laki mencukur sehelai alis dikarenakan mengganggu penampilan. Alis ya. Iya. Iya, alis ya mengganggu penampilan. Gimana itu? Hah? Eh? Alisnya bagaimana? Eh? Misalnya gimana aku? Eh? Alisnya tak potong. Hah? Eh? dia potong sedikit supaya gagah dirapikan sebenarnya alis itu kan kalau perempuan tidak boleh dilaknat orang yang menyambung alis atau merapikan alis tidak boleh perempuan laki-laki juga tidak boleh sama perempuan saja yang memang diizinkan dalam syariat untuk mempercantik dirinya itu dilarang menyambung atau merapikan apa alis apalagi siapa Laki-laki. Apalagi laki-laki. Iya. -laki. Yeah. Jangan boleh hal tersebut. Jangan. Saya kira alis tidak mengganggu. Yeah. Iya. <tik> yeah. Ini ada pertanyaan. Apakah boleh memakan makanan orang yang mengadakan tahlilan? Eh, hal ini berdasarkan hadis dari riwayat Imam Al Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah Abu Bakar beliau dihadiahkan diberikan makanan tapi dari perayaan yang jahiliyah ketika Abu Bakar memakannya dia tidak tahu bahwa itu dari perayaan mereka ketika dikasih tahu kepada beliau maka beliau memuntahkannya kembali ini yang dipakai oleh para ulama bahwa memakan dari hasil makanan yang di luar dari perayaan Islam itu diharamkan. Tidak boleh kita memakannya. Tidak boleh kita memakannya. Itu yang difatwakan oleh banyak dari ulama berdasarkan hadis itu tadi. Juga mereka mengambil pendalilan dengan ayat ketika Allah subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang diharamkan dalam syariat Dia yang dipersiapkan untuk selain Allah. Selain Allah di sini apakah dia sembeli untuk selain nama Allah atau untuk nama Allah tapi untuk selain Allah? atau dia siapkan bukan hal yang disembeli tapi disiapkan untuk perayaan selain syariat Allah itu yang dimaksudkan itu yang dimaksudkan di dalam keumuman ayat tidak boleh kita memakannya apakah kalau kita menjual madu dan kurma dengan menyertakan hadis termasuk mudahana iya Madu tapi pakai hadis ini namanya nanti kita menjual apa hadis kita menjual hadis itu mudahana itu menghilangkan eh, menghinakan syariat syariat tidak dipakai untuk pelaris dagangan syariat tidak boleh kita pakai untuk menjadi apa pelaris dagangan tidak boleh tidak berkajual belian seperti itu. Ini ada pertanyaan berikutnya: apa hukum panggilan kepada manusia dengan gelar karang uang, tuan, atau sejenisnya? Iya, atau yang sejenisnya? Ini kan lapat-lapat ya, dalam bahasa kita. Iya, dalam bahasa kita, lapat-lapatnya, lapat ini dilihat. Bagaimana pengagungan kita ketika melafatkannya? Halo. Dengan menyebut kerang atau puang atau tuan atau sejenisnya, itu terdapat pengagungan kita sama dengan pengagungan terhadap Allah. Tapi, kalau lebih, maka bisa syirik besar. Bisa syirik besar, iya. Ini yang perlu pertama, ini yang perlu pertama diingat. Makanya, lapar-lapar yang seperti ini, lapar-lapar yang seperti ini dihindari, itu lebih baik. Dihindari itu lebih baik. Nabi SAW beliau mengingatkan kita agar supaya tidak berlebihan. Kepada diri beliau, Nabi. Apalagi umatnya. Nabi SAW beliau pernah berkata, anak saya juga Adam. Saya ini pimpinan anak Adam. Dari Adam sampai nanti manusia terakhir, Nabi kita Muhammad SAW adalah pimpinannya. Tapi beliau bilang, wala tahan. Tidak ada kesombongan. Dan beliau ingatkan, la tatruni. Jangan berlebihan memuji, jangan berlebihan memujiku. Ini Nabi, ini Nabi salah belum mengingatkan seperti itu. Maka selain Nabi, tidak boleh kita berlebihan untuk memujinya. Tidak boleh kita berlebihan untuk memujinya. Nabi saja setelah itu belum bilang, Fakul Abdullah ucapkanlah saya ini hamba Allah, Rasulullah dan utusan Allah. Demikian pula, kalau kita ada orang yang bilang seperti itu, kita ingatkan, tidak boleh kalian bilang seperti itu. Iya, karena kita mau kita karang, puang, semuanya, itu sebenarnya untuk saling kenal saja. Oh, sana keturunan Andi, keturunan puang, karang, itu untuk saling kenal. Bukan untuk menunjukkan kita mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kola konakum mindakari wa unta kata Allah subhanahu wa ta'ala kami ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan ada yang bersuku-suku yang bergolongan-golongan bersuku-suku bergolongan-golongan ada golongan raja ada yang rakyat biasa kemudian ltarup itu supaya saling kenal saja Oh itu keturunan sana supaya kita kenal saling kenal itu tujuannya derajat dalam kehidupan dalam keturunan supaya kita saling kenal kemudian mulianya apa yang dilihat seorang ini mulia atau tidaknya apakah darah atau amalannya kata Allah inna akromakum indallahi atkawkum. sungguh yang mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya yang paling bertakwanya jadi seorang tidak boleh bersandar dengan nasab dan keturunannya. Kalau dia karaya atau puang, tidak boleh berbangga dengan itu. Iya, tidak boleh berbangga dengan itu. Karena siapa yang diperlambat oleh amalannya, nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi lapat-lapat ini sama dengan lapat hadis tadi. Kalau kita ingin menjaga sisi kesempurnaan tauhid, sebaiknya lapat itu dihindari kita ndak pakai dalam penggunaan laphat di tengah-tengah kita. Man ini ada pertanyaan yang kedua Manakah yang lebih Abdul dan lebih utama? Masya Allah sudah lebih Abdul lebih utama. Iya hmm. yeah, dalam bab menguatkan saja, mengajar anak-anak mengaji di saat maghrib isya atau menuntut ilmu agama ya eh, tergantung kalau kita sudah akad dengan masjid misalnya kita mengajar mengaji setiap hari kita dikasih gaji dari situ tentunya harus kita ajarkan ada tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kita saya tidak bisa bilang bahwa lebih utama taklim kalau saya pengurus masjid ya ketua masjid saya bilang taklim dulu hari ini itu lebih utama tapi kalau sudah akad, ada akad sebelumnya tidak eh, bisa kita ganggu karena ada namanya apa? amanah. Anaknya orang datang ke masjid itu supaya kita apa? ajar, supaya kita ajarkan. Maka dalam hal ini kalau kita bertanya mana utama? utama belajar. Utama belajar. Cuma kalau kita ada amanah, utama kita menjaga amanah. Utama kalau kita menjaga apa? amanah. Walaupun kalau kita bicara dengan pengurus atau ketuanya bilang kalau bisa hari yang ada taklimnya saya mau taklim. tentunya itu dibicarakan lagi. Itu dibicarakan lagi. Itu wallahu alam. Gimana hukumnya mengadopsi anak? Dan bagaimana cara menjadikan anak tersebut mahrum kita? Mohon doanya Ustadz semoga kami dimudahkan dalam mendapat keturunan. Baik. Mengadopsi anak, itu sebenarnya di awal-awal Islam, boleh orang tabanda mengambil anak angkat. Mengambil anak angkat, yaitu menjadikan anak orang menjadi anak kita. Kita ambil dan pindah nasabnya ke kita. Itu di awal-awal Islam, dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau membesarkan Zaid sebagai anaknya, anak angkatnya. Tapi setelah itu, turun ayat, li li'aba'ihim Panggil mereka dengan bapak-bapak mereka. Artinya, tidak boleh dipindahkan nasabnya. Ketika kita mengangkatnya, nasabnya harus tetap ke bapaknya. Adapun kita mengambilnya itu untuk membesarkan saja dalam bab tahun lebih taqwa takwa. Jadi kalau mengangkat anak dalam artian dipindahkan nasabnya ke kita, tidak boleh. Itu sudah diharumkan dalam syariat. Kalau nasabnya tetap ke bapaknya, cuman kita besarkan dalam rangka ta'awun dengan saudara kita, ya maka ini boleh. Boleh. Kalau nasabnya tetap ke bapaknya, kita ambil untuk membantu saja. Adapun bagaimana cara menjadikannya mahram? Ya, tentunya mahram itu kan ada dua jalur. Pertama nasab keturunan yaitu anak itu misalnya anak dari saudara kita sendiri atau saudari kita sendiri itu kan mahram. Karena anak saudara atau anak saudari itu mahram kita. Iya, haram bagi kita untuk menikahinya. Artinya boleh dia melihat kita, bergaul dengan kita, menyentuh kita mahram. Itu pertama karena Persusuan ini bisa dilakukan. Hal yang kedua, ini kalau kita ingin menjadikan seorang anak mahrum, maka susui dia. Susui dia, iya. Yeah, kalau tidak bisa ya, saudara kita bisa menyusuinya. Kalau dia punya anak, mau maksud saya, saudari saudara enggak bisa menyusui. Yeah. jangan sampai disalahpahami nanti. Gimana caranya saudaranya menyusuinya? Ini yeah. ya, dia enggak punya air susu. Maksudnya, saudarinya saya ulangi, saudarinya iya. Yeah. Itu boleh, bisa menjadi mahrum kita, atau kita ada sekarang. Saya pernah dikasih tahu, terakhir ini, masya Allah, ada katanya di kesehatan bisa dirangsang air susunya itu supaya keluar. Ini masya Allah, ini tentunya kemudahan boleh.